kita tahu rendang ni kita makan tahun raya. Baru-baru ni raya haji, kita makan rendang. Tapi saya nak cerita ni rendang yang berada di Aussie. Aussie, Aussie tu kat mana? Aussie tu kat Australia. Hari tu adalah cerita masuk-masuk, kita tahu MasterChef. Tapi kita cakap pasal MasterChef Australia season 12. Tapi cerita ni tahun lepas dah kat Australia. MasterChef Australia ni menampilkan Katy Perry. Tema Your Heart and Your Cold. Sebab kita tahu lagu Katy Perry, Your Heart and Your Cold and Yes They Your No. Lagu tu lah. So saya ambil tema pedas, pedas. Seorang peserta MasterChef Australia ni, dia masak rendang dalam episod tu. So rendang dia, dia buat pedas. Poh ni, dia masak kepada juri dengan Katy Perry. Dia sediakan rendang dengan pulut kuning. Rendang tu, dia buat rendang itik dengan dia balut pulut kuning. Oh, sedap tu pulut kuning. Oh, makan cincang rendang. Oh. Masa Poh tu tengah masak, Katy Perry tu nak try lah rasa. Tapi time Katy Perry rasa hidangan Poh tu, rendang tu dia macam terbatuk. Sebab sama ada pedas ataupun kuat rempah ratus dia, kita tak tahu. Lepas tu dia pun rasa, oh awak nak bunuh saya ke? Dia bagi macam tu lah. Dalam speaking, you want to kill me mate? Oh, bukan gitu. Tapi semua boleh tengok episod ni, episod Katy Perry dalam YouTube boleh. Dan Astro kalau ada ulangan, Astro kan ulang. Lepas tu boleh tengok pada minit ke-54. Dia tunjuk masa Poh bawa rendang tu, dia terang lah rendang ni. Dia ambil rendang itik, dia balut dengan pulut kuning. Pulut kuning ni pulak dia buat krip pandan. Katy Perry pun macam, dia ni macam burrito Mexico. Bentuk dia macam burrito Mexico. Lepas tu Katy Perry pun macam, wow, lawanya plating dia. Tengok plating pun lawa. Lepas tu nampak macam sedap lah. Lepas tu dia letak dengan acar. Acar tu acar lah, yang timun, letak cuka, letak gula. Lepas tu, tapi Poh ni dia buat timun, dia buat cuka, dia letak lada. Katy Perry pun wow, macam sedap lah. Lepas tu dia potong, 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 potong. Juri tiga orang makan, Katy Perry pun makan. Lepas tu dia makan, sedapnya, sedapnya. Lepas tu juri pun makan, sedapnya, wow, benda ni sangat sedap. Okay, kita macam juri pula, benda ni sangat sedap. Lepas tu Katy Perry tu makan, memang dia ngam-ngam, dia kata sedap, memang dia puji banyak. Dia makan banyak kali. Juri makan, juri makan sikit sesuap, dia makan 2-3 suap. Dia kata anak dia pun suka, anak dalam kandungan. Masa tu Katy Perry tengah ngandung. Nak dijadikan cerita, peserta MasterChef yang nama Poh Lin Yeo ni, dia asal Malaysia, dia lahir kat KL. Tapi dia pindah ikut mak ayah, dia berhijrah ke Australia masa umur dia 9 tahun. Poh Lin Yeo ni baik orangnya. Tiba